berkebangsaan Kanada yakni Shawn Mendes dikonfirmasi akan berkolaborasi dengan Justin Bieber dalam lagu terbarunya berjudul Monster. Lagu tersebut akan dirilis pada Jumat 20 November mendatang dan akan menjadi bagian dari album terbaru Mendes yang akan dirilis pada Desember mendatang. Kabar ini pertama kali dibagikan oleh Mendes pada akun media sosial pribadinya yakni Twitter dan Instagram dengan mengunggah sebuah trailer dalam bentuk video singkat berdurasi 13 detik. Dalam video tersebut ditampilkan sebuah latar tempat luar ruangan dengan tone berwarna biru yang dilengkapi dengan tulisan nama Shawn Mendes dan Justin Bieber serta tanggal perilisannya. Instrumen synth juga disertakan dalam video trailer ini sebagai musik latar. 22 tahun ini juga menyertakan caption bertuliskan judul dan tanggal perilisan serta menandai akun media sosial milik Justin Bieber serta mengatakan bahwa Monster ini merupakan single berikutnya dari album Wonder. Kabar kolaborasi dari dua penyanyi populer ini sebenarnya telah berembus sejak Agustus lalu saat Mendes dan Bieber terlihat berada di studio rekaman yang sama. Hal ini pun kemudian menimbulkan kabar bahwa keduanya akan melakukan kolaborasi. Shawn Mendes akan merilis album studio keempatnya yang bertajuk Wonder pada 4 Desember mendatang. Sebelumnya dirinya telah merilis intro trailer dari album ini pada September lalu yang menampilkan dirinya tengah bermain piano sambil menyanyikan sebuah lagu. Perilisan trailer ini kemudian diikuti dengan perilisan single utama dari album tersebut berjudul sama dengan judul album pada 2 Oktober lalu. Single Wonder ini dirilis bersamaan dengan perilisan video musiknya yang juga menampilkan pelantun Stitches ini tengah bernyanyi dengan latar tempat lautan. Mendes juga akan merilis film dokumenter tentang dirinya sendiri yang bertajuk In Wonder pada 23 November mendatang. Dalam film dokumenter ini, dirinya akan berperan sebagai pemain sekaligus sebagai produser. Sementara Justin Bieber dikabarkan akan tampil di panggung American Music Awards 2020 yang tampil untuk pertama kalinya setelah 4 tahun absen dari acara penghargaan tersebut. Penampilan penyanyi 26 tahun ini juga akan bertepatan dengan 10 tahun sejak dirinya pertama kali tampil pada acara penghargaan ini. Dalam acara ini, Bieber akan membawakan medley dari sejumlah lagu terbarunya yakni Holly dan Lonely.